بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah terjadi pada kita saat ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, terutama bagi siapa yang mengikhlaskan niatnya untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan untuknya kesempatan yang baik. Karena salah satu nikmat terbesar manusia yang Allah berikan kepada manusia ketika dia hidup di dunia adalah mempunyai kesempatan beramal saleh. Bapak, ibu, saudara, saudari ingin mengetahui besarnya nikmat tersebut? Saya ulangi, termasuk nikmat Allah yang terbesar di dunia bagi setiap hamba Allah adalah Allah memberikan kesempatan untuk beramal saleh. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Seorang Ahmad Zainuddin ketika dihadapkan dengan sebuah praktek korupsi, di depan meja dia tinggal tanda tangan. Anda, wahai Ahmad Zainuddin, akan dapat 1 miliar. Saya belum bisa memastikan diri saya apakah saya akan menolak mentah-mentah ajakan korupsi tersebut. Seorang Ahmad Zainuddin apabila diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah, yang mengajak adalah perempuan dan perempuan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi, yang cantik, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, belum tentu
saya bisa menolak mentah-mentah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kita bisa mencela orang-orang para ahli koruptor karena kita tidak punya kesempatan. Coba kalau misalkan punya kesempatan, mungkin lebih. Kita bisa kadang-kadang mencela orang-orang yang pekerja seks komersial karena tidak punya kesempatan. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang diberikan kesempatan untuk bisa beramal saleh dan itu adalah termasuk dari nikmat Allah terbesar, maka begitu pula kesempatan menjauhi maksiat itu adalah nikmat yang Allah berikan terbesar kepada manusia. Tidak pernah terfikir oleh kita untuk meninggalkan sholat lima waktu. Ada yang pernah meninggalkan, terfikir ingin meninggalkan sholat lima waktu? Tidak. Saya pernah bertemu orang tidak sholat satu tahun penuh. Subhanallah, ketika saya pernah bertemu, saya tanya kepada orang tersebut, "Mas, selama satu tahun meninggalkan sholat, gimana keadaan Mas?" "Ustaz, jangan tanya deh. Semua urusan tidak lancar. Sifat psikologis saya selalu pemarah." Karena memang sholat memberikan sebuah solusi dalam kehidupan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi, termasuk nikmat Allah yang terbesar kepada manusia adalah Allah memberikan kesempatan. Kesempatan seseorang untuk beramal saleh. Dan ketika Allah menjauhkan diri, menjauhkan hamba tersebut dari maksiat, itu adalah sebuah kesempatan seseorang untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian kita menggali, cari-cari lubang agar bisa mendapatkan kesempatan bermaksiat. Jangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dimudahkan pergi ke masjid, mengucapkan takbir, kemudian sampai salam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin pertama, sebelum ini baru mulai pembukaan, bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah jalan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ini adalah sebuah nikmat dari Allah, tidak semua orang diberikannya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 6,5 miliar manusia menurut sensus yang terbaru yang muslim beriman, 1,5 miliar manusia saja. Sekitar 80% kemana mereka? Ada yang tidak beragama, ada yang menghina agama, ada yang agamanya sepak bola. Saya banyak teman orang-orang Eropa. Mereka mengaku agama kami adalah klub sepak bola. Bapak tidak merasakan ketika Bapak dilahirkan oleh seorang ibu dan bapak yang muslim, tidak merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Tetapi ketika seorang yang baru keluar dari kekafiran masuk ke dalam cahaya Islam, maka subhanallah, Islam tersebut adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seseorang akan mulia dunia akhirat, dan ini salah satu inti kajian kita, dengan Islam. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara Saudari, kita dituntut untuk menjadi seorang yang pandai bersyukur, bukan hanya sekedar bersyukur. Salah satu cara untuk bisa bersyukur adalah ti'dadu ni'matillahi azza wa jal, menghitung-hitung nikmat Allah azza wa jal. Terus hitung. Salah satu yang perlu dihitung ketika Anda takbiratul ihram. Siapa yang bisa menggerakkan itu kalau bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala?
Bukankah bapak ibu juga mempunyai kegiatan di luar sana sekarang hari libur? Bukankah bapak ibu juga mempunyai aktivitas seperti jamaah atau muslim yang lain sekarang hari libur? Bukankah bapak ibu juga mempunyai keluarga, urusan keluarga, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir? Ini merupakan kesempatan yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beri contoh yang lain. Orang yang luas rezekinya banyak. Lebih luas dari kita banyak. Bahkan simbol kekayaan manusia sepanjang zaman adalah karun. Banyak orang yang lebih luas dari rezekinya dari kita. Tetapi yang benar-benar menjalankan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, rupiah per rupiah, dolar per dolar, dia jalankan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa dihitung dengan jari. Itulah kesempatan. Itulah orang-orang yang cerdas yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ benar-benar terlihat bahwasanya petunjuk Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi manusia di dunia dan di akhirat. Jangan pernah remehkan petunjuk. Petunjuk seseorang mendapatkan kebaikan, petunjuk seseorang menerima ilmu, petunjuk seseorang diberikan kemudahan untuk beramal. Subhanallah. Saya pernah dapati seseorang, dia mempunyai gaji yang luar biasa. Setiap tahun menelpon saya berniat untuk menaikkan ibadah haji. Setiap tahun pula dia dihalang-halangi dengan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwasanya memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak diberi petunjuk akan terhina dunia akhirat. Bilal, seorang budak, ketika diberikan petunjuk akan mendapatkan hidayah dan mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Bilal di dunia saja sudah dimuliakan. Dengan apa? Bisuhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu khashkhashataka amami, wahai Bilal, ketika aku masuk ke dalam surga aku mendengar suara sendalmu di depanku." Masih hidup di dunia. Bukan kerabat Rasul, budak hitam. Subhanallah. Syukuri hidayah. Syukuri petunjuk seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hidayah tersebut akan terasa sangat bermakna ketika seseorang merasakan kehidupan yang kelam dan masuk kepada dunia hidayah. Ketika hidayah Allah menyapa kita, itu akan sangat bermakna. Ketika seseorang, subhanallah, saya beberapa kali bertemu dengan orang, "Ustaz, ketika kita mengadakan kajian, selesai kajian, orang tersebut datang. Di sini buka tato. Di sini buka tato." Beliau mengatakan, "Ustaz, semua maksiat yang Allah larang pernah saya kerjakan." Bayangkan, Pak. Semua maksiat yang Allah pernah larang saya pernah kerjakan. Kemudian, "Ustaz, hal li min taubah? Apakah ada taubat untuk saya?" Bulan Ramadan kemarin, pertanyaan yang paling banyak saya dapatkan dari jamaah, baik itu jamaah online ataupun jamaah yang hadir, adalah, "Ustaz, saya ingin bertaubat. Gimana caranya?" Jawaban yang paling saya sering jawab adalah, "Bapak,
Ibu, saya membutuhkan itu, Bu. Perasaan merasa berdosa, saya butuh itu. Sebagian orang terlalu pede, terlalu aman dari makar dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh perasaan merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk. Itu petunjuk yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang ingin bertobat. Karena dengan merasa selalu berdosa, itu adalah jalan pintu pertama seseorang bisa bertobat. Encamkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tidak akan seorang pernah bisa benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jal ketika dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak pernah merasa berdosa, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hidayah itu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurilah. Syukurilah. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambahkan hidayah tersebut kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul, terus terang, demi Allah, judul ini adalah saya ambilkan dari sebuah kegelisahan manusia, terutama di zaman sekarang. Saking gelisahnya dia bingung hidup, sampai bagaimana seseorang bisa menentukan saya hidup bahagia atau tidak, saya hidup sukses atau tidak. Batasan kesuksesan bagi seorang manusia apa? Saya pernah mendapati seseorang, dia cuma pekerja pemahat batu, tetapi sholatnya tidak pernah ketinggalan, beriman kepada Allah, jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan bid'ah, jauh dari maksiat. Beliau mengatakan, hakadzal hayah, inilah kehidupan yang sementara. Sebagian orang menghina, seakan-akan sebagian orang terkadang menganggap pekerjaan yang remeh, hina, tidak sukses. Bahkan sebagian kadang menganggap kesuksesan bermacam-macam. Kesuksesan ada, nanti saya akan berikan orang-orang menilai kesuksesan. Makanya tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kesuksesan atau hidup sukses, kiat hidup sukses dunia akhirat. Kiat hidup sukses dunia akhirat. Berarti kehidupan ada dua. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu harus kita yakini. Dan ini min samimil akidah. Ini adalah akidah yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahwa kehidupan, ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Mafhumul mukhalafah, pemahaman balik dari ayat ini adalah kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Maka mulai saat ini, siapa saja yang menghalalkan segala cara untuk bisa hidup di dunia, hentikan. Kenapa? Karena ketahuilah kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Mulai saat ini, siapa saja yang tertipu dengan dunia sehingga dia melakukan hal-hal yang berbau maksiat tidak diridhai oleh Allah, maka hentikan itu. Karena Anda sekarang mengejar sesuatu yang tidak baik dan tidak kekal. Para ikhwah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama, bahwa dari tema tersebut, kiat hidup sukses di dunia dan akhirat. Bahwa berarti ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat.
Kemudian kita ingin meletakkan standarisasi sukses. Nah, subhanallah. Tahun lalu saya pernah ke Bima. Kemudian saya berceramah di hadapan para santri. Saya tanya, siapa pertanyaannya adalah, apa cita-cita Anda, wahai si fulan? Saya tanya satu-satu santri-santri tersebut. Ada yang bernama Farid, ada yang bernama Faiz. Faiz, apa cita-citamu? Orang pesantren bingung ditanya, apa cita-citanya? Banyak macam jawabannya. Menunjukkan bahwasanya dia ingin seperti itu. Sebagian orang tua terkadang kalau ditanya, bahkan sebelum ditanya dia menyatakan sesuatu. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah sukses. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Alhamdulillah dia sekarang sudah punya pekerjaan tetap. Berarti menurut Bapak Ibu ini, kesuksesan sama dengan pekerjaan tetap. Ada lagi orang yang mengatakan, alhamdulillah anak saya sukses. Kenapa? Karena dia mempunyai pekerjaan yang gajinya tinggi. Sebagian orang menganggap kesuksesan sama dengan uang yang banyak. Alhamdulillah anak saya sukses. Sukses kenapa? Karena anak saya sudah jadi pejabat. Sebagian orang menganggap kesuksesan sama dengan jabatan. Tiga hal. Yang pertama, sukses menurut sebagian orang adalah bergaji yang tinggi, punya pekerjaan tetap, kemudian yang ketiga, punya pangkat yang tinggi. Ada lagi orang yang mengatakan, alhamdulillah, kata orang tua ini, anak saya sekarang jadi orang. Berarti sebelumnya bukan jadi orang. Ini gambaran. Kalau seandainya kita mengikuti tata cara atau pemikiran ini, maka orang yang paling sukses sedunia sampai detik ini adalah Fir'aun, ditinjau dari kekuasaan jabatan. Orang yang paling sukses di dunia sampai detik ini adalah Karun, ditinjau dari harta. Dan subhanallah, aneh. Aneh luar biasa. Ini perlu kita cermati. Ada orang marah. Ada orang marah gara-gara dia tidak dinyatakan sebagai oleh sebuah majalah yang terkenal. Gara-gara dia tidak dinyatakan sebagai orang terkaya. Marah gara-gara dia tidak terdaftar, namanya tidak masuk sebagai orang terkaya. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin menyinggung sedikit tentang marah gara-gara dunia dan juga merasa menyesal gara-gara dunia. Pernah mungkin sebagian besar kita kehilangan harta. Coba ingin angkat tangan yang pernah kehilangan 20 juta cash. Ada? Ada? Boboy? Ya. Di jalan? Apa di mana? Di rumah? Di rumah. Kira-kira yang ulun pikir, yang saya pikir, dan ada dalam benak saya ketika itu Boboy, ahi Boboy, 20 juta. Kehilangan dalam rumah, yang terbenak dalam pikiran saya kalau saya jadi seorang Boboy adalah saya akan obrak-abrik itu rumah. Hah?
Lowong jangan 20 juta. Kadang 1000 rupiah aja. Kalau hilang, menyangit sampai isuk. Ke masjid telat. Jarfa Saifullah nih, lain jaulun. Dia akan meneliti seluruh ruangan kamar, seluruh meja, seluruh lemari, seluruh pojok rumah. Kalau perlu naik ke atas rumah. Kalau perlu dia akan cari di sebuah tempat yang sebenarnya dia tidak pernah ke situ. Kenapa demikian? Karena merasa kehilangan. Merasa menyesal. Kehilangan dari harta dunia. Sekarang saya tanya, pernah merasa menyesal ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Berapa harganya? 2 rakaat sebelum subuh? Raka'at al-fajri khairun minat dunia wa mafiyya. Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Bukan hanya sekedar dunia. Dan seisinya. Pernah kita merasa menyesal? Dan yang ingin saya garis bawahi di sini, merasa menyesal atas kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah adalah gaya hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Merasa menyesal ketika kita kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, itu gaya hidupnya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik dalam riwayat Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Abu Hurairah. Abdullah bin Umar itu siapa, Pak? Hidup di zaman siapa, Pak? Sahabat, alhamdulillah tahu berarti. Kalau saya kada tahu. Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang perawi hadis di zaman sahabat yang minal muhadditsin 'alal itlaq, yang paling banyak riwayatnya terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Hadisnya apa? Man tabi'a janazatan falahu qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazah, itu berarti dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Para ulama sejarah asyarah hadis menyatakan 1 qirat sama dengan 1 gunung Uhud. Mendapatkan pahala sebesar itu orang yang mengikuti jenazah setelah disolatkan, kemudian diikuti sampai dikuburkan. Akan mendapatkan berapa? Pahala 1 qirat, 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud dari kanan ke kiri 7 kilo. Dari atas ke bawah sekitar sekian, 100 meter. Besar pahalanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kebiasaan beliau setelah sholat jenazah, yang mana pahala sholat jenazah mendapatkan 1 qirat, pahala sholat jenazah mendapatkan 1 qirat, beliau setelah sholat jenazah kebiasaan beliau pulang. Mendengar hadis Abu Hurairah tadi, beliau langsung mengatakan, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam hadisnya itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena beliau cuma habis sholat jenazah langsung mana? Langsung apa? Pulang. Cuma dapatkan 1 qirat. Berarti kalau kita pahami, orang yang sholat jenazah kemudian dia sambung setelah sholat jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai dikubur, mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Yang dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berapa? Cuma 1. Paham kisahnya kalau? Baik. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung mengutus seseorang menanyakan kepada ahli hadis yang lain. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Ini encamkan bagi para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari. Ahli hadis dari para wanita.
maka dengan ini saya nyatakan, saya pulang ke Banjarmasin untuk berdakwah. Kawan-kawan saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sayangi meminta saya untuk pulang ke Banjarmasin. Tidak ada lain tujuannya demi Allah kecuali untuk berdakwah. Makanya saya ingin melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para lelaki selalu mengalahkan kami. Dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan ilmu agama. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para perempuan diperintahkan untuk mencari hari yang tepat agar aku bisa datang mengajari kalian sebagaimana aku mengajari laki-laki. Maka silahkan para akhwat, ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sediakan waktunya khusus untuk perempuan, laki-laki jangan datang. Kajian khusus untuk perempuan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mendengar hadis tadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Laqad sadaqa Abu Hurairah." Memang benar hadisnya seperti itu. Barang siapa yang salat jenazah, maka dia akan mendapatkan satu qiraat. Barang siapa yang menemani atau mengantar jenazah setelah selesai salat jenazah, dia akan mendapatkan satu qiraat lagi, berarti dua qiraat. Benar kata Aisyah radhiyallahu anha apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, di sini saya ingin mengambil pelajaran, tapi ini bukan pelajaran inti, mengambil pelajaran agar tidak terjadi gesekan ketika kita bergaul, sering-sering konfirmasi, tanya. Jangan langsung menjustifikasi, langsung memvonis, jangan, tanya. Si Fulan misalkan melakukan sebuah perkataan, tanya, "Wahai si Fulan, kenapa?" Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung menyalahkan Abu Hurairah. Tetapi beliau mencari keterangan. Oh, ternyata memang benar, saya yang salah. Itu pelajaran. Inti pelajaran dari hadis yang kita sampaikan tadi adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar penjelasan dari Aisyah bahwasanya hadisnya sahih, beliau mengatakan apa? "Laqad farratna fi qararita katsiratin." Sungguh berarti, lihat gaya hidup para sahabat yang senantiasa merasa kehilangan, merasa sedih apabila habis atau lewat darinya kesempatan untuk beramal ibadah. Merasa sedih, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sungguh kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala selama ini. Tanamkan mulai saat ini, merasa sedih apabila kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Lebih sedih dibandingkan kita kehilangan 20 juta. Ada kadang orang hilang 50 ribu. Subhanallah, mencarinya dari mulai gang 1 sampai gang 12. Padahal hari itu Sidin gak ada ke gang 12. Dalam hati, mungkin ulun ke situ. Coba, pernah tidak ketika kita kehilangan untuk kesempatan untuk beramal ibadah, merasa seperti itu? Mana lebih besar kehilangannya? Yang sekarang, rambutnya sudah memutih, jenggotnya sudah memutih, umurnya sudah berkepala 5 dan 6, merasa kehilangan tidak ketika, kenapa sih ketika umur 20-30, kemana aku? Ada di Banjar. Kenapa baru sekarang sadar? Subhanallah. Jangan sesali itu, akan tetapi syukuri bahwasanya sekarang mendapatkan nikmat untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Nah, ini sedikit tentang
apa yang saya ingin sampaikan tadi, merasa kehilangan ketika seseorang kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Kembali ke permasalahan kita. Berarti, kalau kita perhatikan sebagian orang terkadang menganggap kesuksesan dari standarisasinya masing-masing. Kita ingin standar baku, sukses yang baku, yang tidak pernah setiap manusia pasti, dan saya katakan pasti karena ini memang berasal dari Al-Quran, pasti akan setuju ini adalah sebuah kesuksesan. Sebagian orang tidak setuju kalau kesuksesan distandarisasi dengan banyaknya harta. Sebagian orang tidak setuju kalau seandainya kesuksesan distandarkan dengan pangkat yang tinggi. Sebagian orang tidak setuju kalau seandainya kesuksesan distandarkan dengan ketenaran sebagaimana Abu Lahab. Tidak setuju. Berarti itu semua standarisasi sukses yang relatif, yang bisa benar, bisa salah. Kita ingin sekarang standarisasi sukses yang benar-benar hakiki. Semua dari kita sepakat, tidak akan pernah dari kita berselisih pendapat bahwasanya orang itu memang benar-benar sukses. Kita ambil dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan diberikan kepada kalian pahala-pahala kalian hanya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menggiurkan atau menipu. Ini inti kajian ini. Ayat surat Ali Imran ayat 185. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa di masjid ini insyaallah ta'ala tidak akan pernah diadakan kajian kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu-satu faedah dari ayat ini. Dan nanti kita akan ambil bagaimana kiat kesuksesan. Faedah pertama dari ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kata kullu di dalam bahasa Arab adalah aqwa sighah yadullu ala al-jami'. Redaksi pembicaraan yang paling kuat dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada keseluruhan. Artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Ini poin yang pertama. Kata kullu menunjukkan kepada seluruhnya tanpa tersisa. Semuanya akan mati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikecualikan dengan dengan sebuah ayat dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Setiap yang ada di atas muka bumi akan binasa, hancur, dan akan tetap abadi wajah Allah Rabbmu yang mempunyai keagungan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah setiap orang akan merasakan kematian. Permasalahannya adalah kita tidak tahu kapan itu datang. Ada perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh imam, seorang ahli fikih dan seorang imam di abad ini, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah wahai manusia. "Fa innaka tajidu nafsaka ala khatar." Sesungguhnya engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya.
Fa innal mauta laisa lana waqtun ma'lumun indana. Atau fa innal mauta laisa waqtun ma'lumun indana. Sesungguhnya kematian tidak mempunyai, kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya tetapi tidak kembali. Kenapa? Meninggal sebelum masuk rumah. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, duduk di kursi warungnya, duduk di kursi tokonya, duduk di syukur di kursi pekerjaannya, tapi tidak bisa bangun karena kenapa? Meninggal. Waqat yanamul insan ala firasyhi fayuhmalu min firasyhi ila sarir ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, jangan dia bangun, ternyata dia diangkat dari atas kasurnya, dibawa ke tempat pemandiannya. Kematian pasti datang, tetapi yang muskilahnya, problemnya adalah kita tidak tahu kapan itu kematian. Ini yang menjadi akhirnya manusia terlena dengan kehidupan dia. Sebagian orang kadang-kadang sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun saya akan begini, saya akan begini. Padahal semua adalah untuk dunia, bukan untuk akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pelajaran kita bisa ambil di sini adalah bahwa jangan pernah berharap yang sempurna di dunia. Enggak ada yang sempurna di dunia. Seluas apapun rezeki seseorang, apapun dia bisa dapatkan, itu tidak sempurna. Sempurna hanya ada di akhirat. Jangan pernah berharap kesempurnaan yang hakiki kecuali di akhirat. Karena firman Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan pahala secara sempurna hanya pada hari akhirat. Dari sini, jangan berharap kesempurnaan kecuali di akhirat. Ini akan menggugah kita bahwa kita tidak akan pernah bisa riak dengan selalu mengingat Allah dan mengingat akhirat. Karena kesempurnaan, misalkan orang yang sholat, kemudian setelah sholat dia dipuji, dia diberikan sanjungan, maka ketahuilah, wahai si fulan, itu tidak sempurna. Tidak sempurna, pujian itu, hadiah itu tidak sempurna. Seseorang memuji kita di dunia tidak sempurna pujiannya. Pujian yang paling sempurna ketika dipuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin mengupas sedikit perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau menyatakan bahwa musuh dari ikhlas itu ada dua. Yang pertama, menginginkan pujian dari manusia. Yang kedua, menginginkan hadiah dari manusia. Kalau sudah dibunuh musuh ini, orang akan menjadi paling ikhlas. Nah, permasalahannya cara membunuhnya bagaimana? Apa tadi musuh ikhlas? Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Menyukai pujian manusia. Yang kedua, mengharapkan hadiah dari manusia. Ini musuh ikhlas. Dan terkadang orang yang ikhlas bahkan tidak dikenal oleh manusia di sebagai ahli ibadah. Bahkan terkadang lebih menyakitkan lagi, dihina oleh manusia dalam perihal ibadah, padahal dia paling getol dalam ibadah itu. Misalkan ada orang yang tadi malam sholat malam, bahkan orang ini selalu sholat malam setiap malam. Pagi-pagi selalu dihina. Selalu apa? Dihina. Ah, ente itu telat aja bangun sholat malam gimana? Itu perasaan kita bergejolak, Pak. Ingin saya setiap malam sholat gitu loh. Kadang orang riya itu kan begini.
Ketika ditanya misalkan kemarin hari Senin, Din, puasa enggak? Iya dong, Senin, masa enggak puasa? Lah kenapa? Kenapa harus ada Senin gitu loh? Senin, masa enggak puasa? Ini dia ingin menunjukkan bahwasanya setiap hari Senin saya puasa, gitu loh. Harus benar-benar Anda pahami. Ah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali ke permasalahan ikhlas tadi. Musuh ikhlas dua. Yang pertama, menginginkan pujian dari manusia. Yang kedua, menginginkan hadiah dari manusia. Permasalahannya adalah, kata Imam Al-Qayyim, bagaimana cara untuk menebas musuh-musuh ini. Orang itu sangat suka dipuji. Manusia itu sangat suka dipuji. Bahkan terkadang, kalau namanya tidak tertulis jadi panitia masjid, kada rela. Kada datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang yang riya itu buruknya dan jeleknya cuma nunggu terima kasih. Habis diterima kasihi, mau terima kasih aja lah. Dasar si dini kada berterima kasih. Sudah kalau kada terima kasih. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menebasnya satu. Penyakit yang pertama tadi apa? Saya ulang-ulangi karena saya ingin kita benar-benar keluar dari sini, kita amalkan, bukan hanya sekedar masuk kemudian nanti keluar. Kita ingin bahwasanya satu pelajaran ketika hari Selasa kajian di Masjid Imam Syafi'i disampaikan oleh ini, saya mendapatkan bahwasanya musuh ikhlas dua. Yang pertama, ingin mendapatkan pujian. Ingin membunuh ini agar bisa ikhlas adalah ketahuilah. Baik-baik. Yakinilah dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada pujian yang benar-benar, apabila pujian tersebut keluar, orang tersebut akan benar-benar terpuji. Kecuali pujian berasal dari Allah Azza wa Jal. Seseorang, saya perhatikan kadang di kantor dulu waktu masih kerja di Damam. Ada si fulan di kantor ini disenangi oleh sebagian orang. Tapi sebagian orang mencela habis-habisan orang ini. Oh, berarti pujian itu, pujian dari manusia relatif. Tapi ketika Allah yang memuji, maka semua manusia, bahkan sampai malaikat, memujinya. Jangan pikirkan pujian manusia. Pikirkan Allah memuji saya atau tidak. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari. Innallaha idza ahabba 'abdan qala li malaikati Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berfirman kepada Jibril malaikatnya, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Lihat, ketika Allah memuji orang tersebut, mencintai orang tersebut, Jibril malaikat paling suci, pertama kali yang akan juga memuji orang tersebut. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun cinta kepada orang tersebut, memuji orang tersebut. Kemudian Jibril alaihi salam berseru di depan para malaikat yang ada di langit, innallaha ahabba fulanan fahibbu. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si hamba ini, maka wahai kalian para malaikat yang suci-suci, cintailah si fulan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah dipuji oleh Allah para malaikat, apa yang akan terjadi kepada orang tersebut? Fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Akhirnya orang-orang di bumi, makhluk-makhluk Allah akan memujinya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin musuh yang pertama, kalau ingin Anda menebasnya agar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, adalah
Yakini baik-baik, tidak ada pujian yang benar-benar apabila memuji benar-benar terpuji orang tersebut. Tidak akan pernah terhina orang tersebut. Ketika Allah memuji orang tersebut, maka orang tersebut akan benar-benar terpuji, tidak pernah terhina. Musuh yang kedua ingin mendapatkan hadiah. Macam-macam. Harta, benda, dari manusia. Ini orang tidak akan pernah bisa ikhlas kalau masih menginginkan hadiah. Kita menebasnya, menghilangkannya bagaimana? Gampang, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Caranya, ketahuilah bahwasanya yang memiliki harta tidak akan pernah bisa memberikan harta tersebut tanpa izin dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Yakini baik-baik itu. Ketika seorang sholat gara-gara atasannya, seorang sholat karena riya, seorang berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka ingin menebas itu, yakini bahwasanya pemberian tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan kita tanpa izin siapa? Tanpa izin siapa? Allah. Ya. Penyakit yang kedua, dihapus atau dibunuh dengan itu. Yakini baik-baik, apapun yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Kedinginan jamaah, kasihan. Dingin kah? Tanya. Kadang kalau kedinginan tuh biasanya lakas guringnya. Baik. Ya, kedinginan bisa pindah ke situ aja. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, kenapa saya berbicara masalah ikhlas tadi? Kita ambil faedah dari innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan benar-benar diberikan pada hari kiamat. Maka berharaplah di hari kiamat. Jangan berharap di dunia. Rugi berharap di dunia. Dan subhanallah, poin penting, silahkan jadikan catatan pribadi, bahwasanya semakin seseorang berorientasi akhirat, semakin dunia mengejar dia tanpa dia minta. Luar biasa. Seorang cerita, Pak, ketika dia dimintai oleh orang tuanya sesuatu, kemudian dia pun pas-pasan. Kemudian orang tuanya, dia ingin membelikan orang tuanya, tapi dia juga punya kebutuhan. Lalu setelah itu dia berpikir, orang tua saya saja dulu. Ini semoga Allah memberikannya nanti. Dan subhanallah, kata orang tersebut, belum genap satu hari satu malam, belum genap 24 jam, ketika dia mendahulukan hak untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia inginkan dari perkara dunia tadi datang kepada dia. Orang ngasih. Yakin, Pak, semakin seseorang mengedepankan hak Allah, semakin Allah akan mengangkat hak dia, memberikan hak dia lebih dari yang dia minta. Ingin dalilnya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, wahai anak manusia, tafarraq ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa ashuddu faqrak." Maka ketika kamu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memakai kata kerja present dalam ilmu nahwu, fi'il mudhari'. Amla, aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kemiskinanmu.
Semakin orang meluaskan waktu, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka semakin Allah memberikan yang lebih daripada yang dia minta. Coba itu, Pak. Sebaliknya, semakin orang mengejar-ngejar dunia tapi dia lupa hak-hak Allah, maka semakin dia merasa paling miskin, paling sempit dadanya dalam perkara dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang bisa membuat kita bersyukur. Ketika Bapak datang ke masjid ini, diberikan luang waktu, kita banyak pekerjaan di luar. Kita juga seperti manusia-manusia yang di jalan-jalan sana yang mempunyai pekerjaan, mempunyai aktivitas lain, tapi meluangkan waktu untuk duduk 1 jam, 2 jam. Untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi penjelasan akan terlihat bagaimana bermaknanya. Semakin meluangkan waktu untuk Allah, semakin Anda akan diberikan oleh Allah dunia tanpa Anda mengejarnya. Tetapi bukan berarti ini ajakan untuk tidak bekerja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang kita ambil dari hadis, dari ayat tadi, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Faedah pertama dari penggalan ayat ini bahwa di akhirat cuma ada 2 tempat, surga atau neraka. Dan Allah sudah menjelaskan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tinggal kita memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan ilham, jalan yang buruk, jalan yang baik, kita tinggal pilih. Makanya dalam perkara keimanan kepada takdir, seseorang ketika dia melakukan sebuah maksiat, dia tidak bisa bersandar dengan takdir. Misalkan ada orang minum khamr, ada orang tidak sholat, ah takdir saya mau begini aja, gak sholat. Ya boleh gitu. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan, ada turun wahyu melalui Al-Quran, diutus para rasul. Maka berhak orang tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah telah menyediakan surga dan neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Tidak ada tempat di neraka di akhirat kecuali 2 ini, surga atau neraka. Surga dunia tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dan neraka tempat yang penuh dengan kebinasaan. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa orang yang sukses dan standar hakiki kesuksesan adalah jauh dari neraka masuk ke dalam surga. Dan subhanallah, orang yang orientasinya surga, masuk surga jauh dari neraka, itu adalah orientasinya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kiat agar seseorang bisa sukses dunia akhirat. Orientasikan kehidupan Anda untuk akhirat. Agar benar-benar sukses dunia akhirat, tujukan hidup Anda untuk akhirat. Apapun perkataan, perbuatan yang kita ucapkan, yang kita lakukan di dunia, maka tujukan untuk bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebagaimana ceritanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah seorang sahabat yang cerdas dan beruntung. Kenapa cerdas dan saya katakan beruntung? Karena cerdas dari jawaban yang akan saya ceritakan nanti. Beruntung karena beliau selama di dunia, kebiasaan beliau adalah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Menyediakan tempat wudu, air wudu, menyiapkan tidur beliau. Itu namanya Rabi'ah. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa seorang yang mengajar butuh ada orang yang membantu mereka dalam perihal kebaikan. Ada yang harus membantu mereka sehingga kebaikan tersebut tersampaikan kepada manusia sebagaimana Rasulullah SAW ditolong oleh Rabi'ah.
Dan kebiasaan Rasul, kalau sudah ditolong, ini bisa kita contoh, dibalas. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ditolong maka beliau akan apa? Membalasnya. Ini dicontoh. Jangan kayak seperti orang kalau lagi lebaran, ah kita mun hari raya ini kadusa bemasak, madangi dari tetangga aja. Ini kurang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibalas orang yang ngasih kita kasih lagi. Kalau tidak bisa mengasih seperti yang sama, kita doakan dengan keberkahan orang tersebut. Nah, maka ketika Rabi'ah menolong beliau menyiapkan air wudhu. Ustaz, apa sih? Kenapa harus disiapkan air wudhu? Tidak di zaman seperti zaman sekarang. Kita tinggal buka keran, keluar air, enggak. Dulu menyiapkan tempat wudhu itu adalah sebuah pekerjaan tersendiri. Karena butuh air, butuh tempat. Sedangkan Rasulullah SAW sibuk dengan para sahabatnya, radhiyallahu anhum. Maka para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari, Rasulullah SAW ingin membalas jasa Rabi'ah. Beliau mengatakan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, minta, minta apa saja. Kemudian, dan di dalam hal ini kita ambil pelajaran akidah, boleh meminta apa saja kepada Rasulullah SAW, agar didoakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Adapun sesudah meninggal, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Rabi'ah cerdasnya dari sisi apa? Jawaban beliau ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Pak, ulun hendak betakun. Apabila di hadapan kita sekarang ada Rasulullah, kemudian bertanya kepada pian, wahai fulan, minta apa saja? Kira-kira jawaban antum apa? Hah? Masuk surga. Karena sudah ada mukaddimah sebelumnya. Cerdas. Jazakallah khair, terima kasih. Sebagian orang kadang disuruh minta apa saja, oh dia macam-macam, mulai berpikir macam-macam. Semuanya perkara dunia. Mau rumah, mau harta, mau istri, mau anak, keluarga, sukses, segala macam. Tapi Rabi'ah apa ketika itu? Beliau mengatakan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah merasa lezat berteman dengan Rasulullah SAW. Rabi'ah merasa lezat membantu seorang Rasulullah SAW. Rabi'ah merasa beliau terpuji ketika benar-benar berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan kelezatan ini cerdasnya, cerdasnya beliau. Kelezatan ini beliau tidak ingin terputus dengan berpisahnya beliau dengan Rasulullah SAW. Karena beliau tahu amalan Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW di surga tidak sama dengan kedudukan beliau. Beliau seorang manusia biasa. Rasulullah SAW fi rafiqil a'la, tempat yang paling tinggi. Dan beliau tidak ingin itu terjadi di akhirat. Lezat bersama orang-orang yang beliau cintai. Maka akhirnya Rabi'ah minta, as'aluka murafaqataka fil jannah, wahai Rasulullah, sebagaimana aku sekarang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan engkau, dan itu adalah sebuah kebanggaan pribadi, maka aku berharap agar juga bisa menemanimu di surga. Beliau tahu kedudukan beliau, beliau tahu amalan beliau tidak seperti Rasulullah SAW. Coba lihat, kemudian kata Rasul, dan di sini pelajarannya, orientasinya akhirat. Orientasinya masuk surga, jauh dari neraka. Maka mulai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun pekerjaan Bapak Ibu, baik itu yang berkaitan dengan ibadah atau dengan kehidupan kita sehari-hari, selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita. Ini memasukkan surga kah? Atau menjauhkan dari neraka kah? Atau sebaliknya, ini menjauhkan dari surga atau memasukkan ke dalam neraka? Terngiang-ngiang itu. Selalu usahakan pekerjaan apapun. Perkataan apapun yang kita ucapkan. Usahakan, tujukan itu adalah untuk akhirat. Bapak-bapak ketika bekerja keluar rumah,
mencari nafkah, mengais rezeki, membanding tulang untuk anak istrinya. Niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menafkahi anak istri, dan itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada anak istri kita. Niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ nilai pahalanya. Di situ yang disebut dengan orientasi jauh dari surga, jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita sudah bisa ambil kesuksesan hakiki, masuk surga jauh dari neraka. Ini belum, kiatnya belum selesai berarti nih. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menggiurkan, yang membuat terlena. Ayat yang sangat jelas, sejelas matahari di siang bolong. Satu ayat ini saja berikan kepada para koruptor, niscaya mereka akan insaf, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini saja berikan kepada orang-orang yang menipu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, niscaya mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menggiurkan. Setelah itu selesai, habis, tidak abadi, tidak kekal. Orang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam lubang yang besarnya 2.5 meter x 1.5 meter. Cuma membawa 2 kain kafan. Semua emasnya, semua peraknya, harta bendanya tidak bisa dia bawa. Yang akan menemani dia hanya apa? Amal. Saya ingat masalah kubur ini, ingat sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Orang beriman ini, perhatikan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Kata orang-orang, inspiring. Inspirasi kita untuk lebih memotivasi untuk beramal saleh di sisa-sisa kehidupan kita. Orang beriman apabila dimasukkan ke dalam kubur, kata Rasulullah SAW, dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Kemudian diluaskan kuburnya. Belum itu. Kemudian datang seseorang, bidul wujuh, bidul wajh, wajahnya putih, pakaiannya putih, dan baunya wangi. Si mayat yang sudah jadi mayat dalam kubur tadi, dan ini cerita dalam barzakh, dia melihat orang tersebut, kemudian bertanya, man anta, siapa engkau? Wahai si fulan yang datang, dalam keadaan bagaimana tadi pak? Wajahnya putih, pakaiannya putih, baunya wangi. Si mayat ini bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alladhi wa alwajhu alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu adalah wajah orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Wajah orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Saya kenal kamu dengan wajah saja bahwasanya kamu ini orang baik. Itu yang diinginkan oleh si mayat. Siapa kamu? Dia mengatakan apa? Ini pelajarannya. Mudah-mudahan setelah ini kita termotivasi untuk beramal saleh. Dia mengatakan apa? Ana amaluka salih. Aku amal salihmu. Bukan aku pangkatmu. Bukan aku hartamu. Bukan aku jabatanmu. Bukan aku dolarmu, rupiahmu. Tidak. Ana amaluka salih. Yang menemani kita di kubur adalah amal salih. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, amalan tersebut berkata, laqad alimtu innaka sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah. Si amal tadi yang berwajah putih, berpakaian putih, berbau wangi mengatakan, wahai si mayat, aku dulu mengetahui engkau. Kata-kata dulu di mana pak maksudnya? Dunia. Lihat, di sini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk beramal saleh. Aku dulu mengenal engkau sangat cepat kalau lagi dalam beramal saleh.
dan sangat terlambat kalau lagi maksiat. Makanya saya katakan tadi kepada para pemuda yang biasa ngaji di sini, saya tidak ingin kita sebagai orang yang hanya pendengar saja. Kita ingin mencetak orang-orang yang bisa berbahasa Arab, bisa berdakwah. Umur saya tidak mengetahui. Umur Ustaz Khairullah tidak mengetahui. Mungkin setelah ini saya meninggal, siapa yang akan menggantikan? Ustaz Khairullah mungkin sibuk, siapa yang akan menggantikan? Butuh orang-orang yang kita baru. Butuh belajar bahasa Arab. Dan ketika kita ada niat baik, jangan ditunda. Ini tadi. Laqad ta'alimtu, kata si amal saleh ini, aku mengenal engkau. Kalau seandainya engkau di dunia dulu, engkau orang yang sangat cepat dalam beramal saleh dan sangat lelet telat kalau lagi maksiat. Kak, mudah-mudahan setelah ini kita terinspirasi. Kebalikannya, Pak. Orang yang fajir, dalam riwayat yang lain orang yang kafir. Seorang yang kafir ketika dimasukkan ke dalam kubur, maka ruhnya dilempar. Kalau tadi kan dibawa oleh malaikat, dimasukkan ke dalam jasadnya. Ini enggak, dilempar. Dilempar dari atas langit, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya. Lalu setelah itu dia didatangi oleh seorang, lihat ini. Wajahnya buruk, pakaiannya hitam, baunya busuk. Kemudian si mayat tersebut bertanya, "Man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bisyarr." Wajahmu, siapa engkau? Wajahmu itu, saya mengenal kamu, melihat wajahmu pasti kamu adalah orang buruk. Tidak ada kebaikan sedikit pun darimu. Dia mengatakan apa? Ana amaluka talih. Aku adalah amalmu yang talih dalam bahasa Arabnya. Yang buruk. Jangan beri ngaran anak talih. Talih. Saleh yang bujur. Karena musim di sekarang ini mencari nama yang orang sedunia belum pernah punya namanya. Saya sering banget ditanya, Ustaz tolong dong kasih nama yang antik gitu loh Ustaz. Ih subhanallah. Ya, saya dinasihati oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika masih duduk di beliau di Masjid Nabawi. Ketika ditanya tentang nama, beliau memberikan pesan. Dan ini pesan untuk para orang tua. Beri nama anak Anda dengan nama yang Anda tidak perlu bertanya atas nama tersebut. Karena maknanya jelas dan bermanfaat. Tidak perlu kita bertanya, boleh enggak ini? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Ana amaluka thalih, aku amalmu yang buruk. Lalu, dan ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita agar mulai frekuensi untuk bermaksiat mulai menurun. Bahkan mungkin stop. Kata dia, laqad alimtu kunta sari'an fi ma'siyatillah wa bati'an an ta'atillah. Aku mengenal kamu. Namanya mengenal itu kan bukan sekali dua kali, Pak. Artinya apa? Terus-terus, terus-menerus. Dia memang terkenalnya seperti itu. Aku tidak mengenal kamu kecuali kamu adalah orang yang sangat lelet dalam kebaikan dan sangat cepat dalam maksiat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya kehidupan yang perhiasan yang menggiurkan. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyebutkan tentang tips kita masuk kepada inti kajian, kiat hidup sukses di dunia. Karena sudah kita ketahui standarisasi hidup sukses. Kita ingin tipsnya sekarang, kiatnya agar hidup sukses dunia akhirat.
Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama kita ambilkan dari ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya, sebentar saya agak lupa ayatnya. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, ini yang pertama. Kiat hidup pertama agar hidup sukses dunia akhirat, beramal saleh. Min dzakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, amal saleh dibarengi kiat yang kedua, beriman. Dalam keadaan ia beriman, apa yang akan dapatkan oleh orang tersebut? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan benar-benar, di situ ada lamu taukid, kemudian ada nunu taukid, menunjukkan penekanan dua kali, menunjukkan benar-benar pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Orang yang beramal saleh dan beriman, menggabungkan iman dan amal saleh, maka akan benar-benar pasti, sepasti-pastinya, hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran kiat hidup sukses, beramal soleh dan beriman. Sukses bukan hanya di dunia, hayatan thayyibah bukan hanya di dunia, tetapi wala najziyannahum ajrahum. Bahkan di sini juga Allah menekankan dengan dua kali tekanan, wala najziyannahum. Dan kami akan benar-benar memberikan ganjaran kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Maka kiat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Dan yang kedua yaitu beriman. Saya ingin mengupas tentang amal saleh dulu. Sebuah amalan tidak dinamakan sebagai amal saleh kecuali ketika, satu, ikhlas karena Allah, yang kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin mengamalkan kiat pertama biar hidup sukses dunia akhirat, beramal salehlah. Dan amal saleh yang dimaksud adalah beramal yang murni hanya karena Allah, tidak ingin dapat apa tadi? Pujian, dan tidak ingin dapat hadiah. Murni hanya karena Allah. Ingin mendapatkan pujian hanya dari Allah. Ingin mendapatkan hadiah hanya dari Allah. Murni hanya karena Allah. Dan perumpamaan ikhlas, ilustrasinya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan. Kadang-kadang sebagian orang menggambarkan ikhlas yang Allah pilih kata itu sudah luar biasa, kata itu Allah pilih, tapi menggambarkannya kurang baik. Dengan cara, pian tahulah mun handak ikhlas
pian masuk kamar mandi, keluarkan apa nang diparut pian, keluar pulang. Ikhlas tuh jar. Nih subhanallah. Allah memilih kata-kata ikhlas dari khalasa itu tidak sembarangan. Ya. Maka jangan diilustrasikan seperti itu. Coba lihat, perhatikan surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna fil an'ami la ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Sesungguhnya bagi kalian wahai manusia, di dalam binatang-binatang ternak, al-an'am adalah binatang yang berkaki empat dan biasanya mempunyai susu yang bisa diperah. Terdapat pelajaran di dalam binatang-binatang tersebut. Apa pelajarannya? Tentang ikhlas. Nusqiqukum mimma fi butunih. Kami memberikan minuman dari apa yang ada di perutnya, itu berupa susu yang bisa kalian perah. Yang mana susu tersebut keluar min baini farthin wa damin. Keluar, mohon maaf, di antara farth, tahi, dan darah. Keluarlah susu. Siapa yang pernah merah susu? Lu gak ada pernah lagi, Bang. Siapa yang pernah merah? Puting susu sapi. Puting susu kambing atau puting susu unta. Yang terberah, yang keluar adalah labanan, susu. Susu bukan sembarang susu. Susu yang tidak tercampur dengan sedikit pun dari tetes darah dan sedikit pun dari kotoran tahi. Padahal keluar dari situ, di tengah-tengahnya. Makanya Allah menyebutkan susu tersebut yang tidak tercampur dengan apa-apa, labanan khalisan. Susu yang murni, ini ilustrasi ikhlas. Kalau sudah susunya murni, apa kata Allah? Sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Amalan ketika ikhlas, maka itulah amalan yang cocok untuk diterima. Allah berfirman, dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ana aghna syuraka'i ani syirik. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang beramal yang dia mensekutukanku di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya dan yang dia sekutukan. Dia dan amalannya, mohon maaf. Dia dan amalannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ini hadis ancaman bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal ibadahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah mengatakan kepada orang yang riya, tidak ikhlas dalam ibadahnya, idhabu ila alladhi kuntum turauna fi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, pergi kalian wahai orang-orang yang riya kepada orang-orang yang kalian riakan di hadapannya. Fahal tajiduna min syai. Apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka? Dan ini seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa ingin membunuh penyakit dari ikhlas adalah ketahui bahwasanya tidak ada yang bisa memuji sebenar-benar pujian kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi pemberian yang ada pada tangan manusia tanpa izin dari Allah. Syarat yang kedua untuk beramal saleh adalah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kelaziman ketika jarak semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masa semakin jauh dari masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kelaziman, maka akan terjadi beberapa perubahan-perubahan dalam amal ibadah akibat jauhnya jarak seseorang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa terbukti dari sebuah cerita. Misalkan saya bercerita kepada Pak Saiful. Saya katakan ABC. Titik. Mungkin nanti beliau akan cerita kepada orang lain ABC, D. Titik. Yang cerita lagi ya kepada yang lain ABC,
koma D E koma F titik. Terus bertambah, akhirnya tidak ada yang asli lagi, pakai sot aslinya, asli. Maka kita ingin benar-benar beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi, Pak. Capek kita sujud, ruku, nungging kepada Allah, ternyata tidak diterima. Yakin, seyakin-yakinnya orang yang beribadah tanpa petunjuk tidak diterima. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kiatnya adalah beriman kepada Allah. Ini yang akan menjadi terakhir poin kajian kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Para ulama akidah biasa mengatakan al-iman al-i'tiqadu bil janan wal-i'tirafu bil lisan wal-amalu bil arkan. Yakin dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh, itu iman. Ya, itu adalah apa? Iman. Jadi keimanan unsurnya tiga. Beramal dengan anggota tubuh, mengucapkan dengan lisan, kemudian berkeyakinan dengan hati. Siapa yang hanya berkeyakinan dengan hati, tetapi tidak mengucapkan dengan lisan, kemudian tidak beramal dengan anggota tubuh, maka ini seperti iblis. Dia meyakini. Iblis beriman dengan hatinya bahwasanya Rabb dia yang mengatur dia, yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu. Makanya dia mengatakan ketika dia sombong kepada Adam alaihissalam, Allah bertanya, ya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk kamu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa dijawab iblis? Jawaban yang konyol dari seorang yang sombong. Dan biasanya orang sombong itu konyol. Ya, orang sombong itu tidak berpikir. Dan hati-hati penyakit sombong. Subhanallah, ngeri, Pak, penyakit sombong. Saya kemarin baru bahas-bahasan sama Ustaz Firanda tentang masalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Zarrah, pian tahu? Semut paling kecil di dunia itu zarrah. Kira-kira kalau ditimbang berapa gram? Itu semut. Bahkan Ibnul Athir di dalam kitab beliau mengatakan, maksud daripada zarrah adalah namlatun asraru min namlah au haba, atau debu. Artinya saya artikan, maksud daripada zarrah adalah sesuatu yang lebih kecil dari semut yang paling kecil atau debu. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. Dan kesombongan pasti mendatangkan kehancuran. Contohnya iblis. Dia mengatakan ketika Allah tadi mengatakan, "Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepadaku, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis dengan sombong mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, aku engkau ciptakan dari api. Dia Adam alaihi salam engkau ciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud? Padahal kalau dia mau berpikir, bukankah semuanya adalah makhluk ciptaan? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang beriman hanya dengan hatinya seperti iblis. Tidak beramal, tidak mengucapkan dengan lisan, maka hati-hati itu yang biasa mengatakan yang pentingkan hatinya.
Ya. Sering dengar tuh? Ya, wanita yang tidak mau berjilbab, wah daripada berjilbab, banyak loh teman saya, apalagi kadang-kadang kan terlalu ngerumpi gitu. Banyak loh teman saya yang berjilbab tapi nipu. Ya. Yang disalahin jilbabnya. Nipu salah tetapi jilbab dia benar. Yang penting kan hatinya, enggak salat juga enggak apa-apa, tapi yang penting kan hatinya. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ingin berpikir sedikit, anggota zahir tubuh manusia itu adalah gambaran dari hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu, ala wahiyal qalb." Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Lihat, yang sering berdalih dengan hati, jika hati Anda memang baik, maka sebenarnya Anda harus sholat, Anda harus berjilbab, Anda harus tidak berdusta. Ya, banyak kadang orang yang enggak sholat nanya begini, "Ustaz, baikan mana?" Ini pian pilihlah. Baikan mana? Tidak sholat tapi jujur tepat waktu, pedagang paling jujur, baikan mana, kata beliau. Dengan orang sholat tapi tukang dusta, kalau hutang gak pernah bayar, ya. Kemudian ini permasalahan hutang lain lagi nih, menarik lagi permasalahan hutang. Kemudian suka menipu, baikan mana, Ustaz? Maka jawabannya, kalau pian ditanya ditakuni kayak itu, kayak apa jawabannya? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab dengan pilihan tersebut, karena dua-duanya salah. Yang paling baik sholat dan berakhlak yang baik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertanyaan itu timbul? Karena dia ingin melegalkan tidak sholat dia. Yang penting kan hatinya, daripada sholat suka nipu, suka dusta, yang penting kan hatinya. Maka para ikhwaskan, anggota tubuh yang lahir itu gambaran dari apa? Dari hati. Nah, kemudian, apabila ada orang yang beriman dengan lisannya saja, tetapi tidak beriman dengan hatinya dan tidak mengamalkan dengan anggota tubuhnya, maka ini adalah siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik hanya dengan lisannya saja. Tidak beriman dengan hatinya, hatinya kekafiran, dan tidak beriman dengan anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik, mereka apabila bangun salat dalam keadaan malas. Mereka salatnya dalam keadaan riya. Dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang yang mengumpulkan tiga tadi, itulah yang benar-benar iman. Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian berkeyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah satu setengah jam sudah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan mungkin silakan. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Ya, masih ada waktu sekitar 12 menit.
sebelum kita tutup kajian untuk menjelang waktu maghrib. Nah, tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit punya cerita, Ustaz. Teman saya tuh ngobrol sama saya. Saya bilang, apa yang saya lakukan ini baik sesuai dengan sunnah dan Al-Quran gitu, Al-Quran dan hadis gitu. Lalu dia bilang begini, ada satu kalimat yang membuat saya gak bisa jawab sampai sekarang. Dia bilang gini, Ustaz, kita kan diciptakan Allah, Allah sudah tahu apa yang terjadi sama diri kita, apa yang menjadi takdir kita, kemana kita masuk neraka atau surga, ngapain ibadah terlalu berlebihan, katanya begitu. Apa yang ada di masyarakat sekarang kita ikuti aja, karena katanya apa kita kan yang penting kita sudah Allah tahu takdir kita. Lalu saya cuma bisa bilang, saya diam, saya nggak bisa jawab, karena seperti kata Ustaz pernah bilang bahwa kalau kita tidak tahu lebih baik diam daripada kita bicara tapi salah gitu. Ustaz pernah melakukan pengajian dan saya pernah dengar itu. Jadi saya lebih memilih diam karena saya nggak bisa jawab gitu. Saya nggak bisa harus jawab apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Jawabannya sangat mudah dan ini pertanyaan hampir sama dengan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Pena catatan yang mencatat takdir manusia di kitab Lauhul Mahfud sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfud sudah kering. Semua takdir manusia dari A sampai Z-nya, si fulan sedetil-detilnya sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfud. Tidak akan pernah berubah. Si fulan penghuni neraka, si fulan penghuni surga sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Fafiyal amal ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa beramal? Semua sudah ditentukan." Lihat jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang indah dan mudah dipahami. Kata beliau, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Beramal kalian. Karena setiap sesuatu telah dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Ibu, tanya orang tersebut, "Kalau begitu, apa takdir Anda?" Ya? Yang bertanya kepada ibu tadi, "Ya, kita kan ya apa santai-santai ajalah di dunia. Kalau bahasa anak muda, have fun ajalah di dunia kita ini. Enggak usah terlalu khusyuk begitu menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ini beribadah sesuai dengan sunnah. Ya ikuti aja lah apa adanya. Long, kita sudah ditentukan juga." Itu kan bahasa sekarang. Pertanyaannya sama sebenarnya. Hampir sama dengan yang ditanyakan para sahabat. Rasulullah SAW menjawabnya apa? "I'malu faqulun muyassarun lima khuliqala." Beramallah kalian. Karena setiap sesuatu sudah ditakdirkan, dimudahkan untuk takdirnya. Biasanya orang yang mengatakan atau bersandar dengan takdir tapi tidak mau beramal atau tidak mau memperbaiki amalnya, jawaban yang sangat mudah adalah tanya, "Anda takdirnya kalau begitu apa?" Karena sekarang dia berpikir dalam pikiran dia, "Oh, saya penghuni neraka, saya penghuni surga." Berarti dia sudah punya asumsi sendiri, saya ini adalah nanti endingnya seperti ini. Kalau begitu ya sudah, tenang aja. Maka tanyakan kepada dia, "Kalau begitu takdir Anda apa?" Itu pertanyaan paling mudah. Maka pada saat itu, "Wah gak tahu dong." Nah kalau begitu, kalau gak tahu, amalkan hadis Rasul tadi. Apa hadis Rasul tadi? Beramal. Itu yang dituju oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menjawab pertanyaan sahabat secara jawaban, tidak. Secara pertanyaan, tidak.
Kan sahabat bertanya, kalau begitu ngapain beramal wahai Rasulullah? Semua sudah ditentukan. Maka beliau memberikan solusi atas pertanyaan, bukan jawaban. Kata beliau, beramallah kalian. Karena takdir tidak mengetahui. Sampai Nabi Muhammad SAW, takdir tidak mengetahui. Karena semua ilmu Lauhul Mahfuz hanya Allah yang memilikinya. Maka jawabannya paling mudah, lah kalau begitu takdir Anda apa? Lah gak tahu, saya juga di Lauhul Mahfuz juga gak tahu diapain. Ending saya apa gak tahu. Nah kalau begitu silahkan beramal. Amalkan hadis Rasul. Agar nanti kita mendapatkan takdir yang baik. Semakin orang memperbaiki amal ibadahnya, ingin sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka itulah takdirnya. Subhanallah. Jawaban nabawi yang sangat luar biasa. Ya, begitu ya Pak ya. Yang bingung-bingung masalah takdir, kita akan kajian khusus tentang takdir. Insyaallah taala. Nanti banyak janji yang repot ini. Baik, silakan yang lain. Nah, tadi Ustaz menjelaskan tentang hitunglah nikmat-nikmat Allah awal muqaddimah tadi. Yeah. Mustahil manusia bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Kalau kita jujur dapat 1.000 rupiah, tentunya kita juga berinfak 1.000 rupiah. Yeah. Tapi ternyata kita berinfak lebih kecil dari yang kita dapatkan. Yeah. Afwan, apakah itu iman kita yang bagaimana itu? Mungkin itu. Yeah. Yang kedua, Ustaz. Yeah. Sedikit saja, apakah yang tadi Antum jelaskan tentang Rabi'ah itu gurunya Imam Malik Darul Hijrah? Ya. Langsung. Pertanyaan pertama tentang menghitung-hitung nikmat Allah. Dan manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan itu sudah nas tegas, penegasan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena terlalu banyak. Dan ingat, nikmat bukan hanya sekedar harta. Sebagian orang mengenal nikmat itu hanya harta. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat nikmat Allah. Kemudian harta nikmat Allah. Keluarga yang harmonis nikmat Allah. Bisa beribadah dengan nyaman sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, nikmat Allah. Kesempatan bisa mendapatkan kesempatan beramal saleh nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah, maka tidak bisa kita menghitungnya. Itu sudah penegaran tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memahami manusia. Allah ketika berfirman itu, Allah ingin menjelaskan kepada manusia, ayo Anda yang ingin bersyukur, hitung nikmat Allah. Ya, ayo Anda yang ingin bersyukur, hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti Anda akan bisa bersyukur. Jadi maksud ayat itu adalah ketika Anda ingin bersyukur, maka hitunglah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kiat paling sukses untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Kemudian termasuk tanda kesyukuran, nanti berbicara masalah syukur, termasuk tanda kesyukuran terhadap sebuah nikmat adalah gunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dan ini perkataan beliau dikutip oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fiqhud Du'a, menyebutkan tahapan orang bersyukur ada 5. Ya, mungkin bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengenal nikmat. Saya carikan bahasa Arabnya, mengenal nikmat. Ya, yang kedua mengenal pemberi nikmat. Yang ketiga nikmat yang diberikan tersebut digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan tersebut digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mencintai pemberi nikmat. Nah, itu kira-kira kiat-kiat orang yang bersyukur. Hah?
Ya, lima, saya ulangi ya. Yang pertama, mengenal nikmat. Faman lam ya'rif al-mun'im lam yashkur. Siapa yang tidak mengenal nikmat maka tidak bersyukur. Yang kedua, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mungkin saya urutannya kurang salah, mencintai pemberi nikmat. Ketika kita mengenal Allah memberi nikmat kepada kita, kita akhirnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita mendapatkan nikmat dari makhluk. Subhanallah. Saya pernah dikasih satu saja oleh seseorang, itu nikmat tersebut akan saya ingat sepanjang hidup saya. Bagaimana kalau orang yang memberikan nikmat itu tanpa batas, unlimited. Tanpa batas pemberiannya, tanpa batas waktu pemberiannya. Maka kita akan cinta kepada pemberi nikmat. Yang keempat, tunduk kepada pemberi nikmat. Sesudah kita mencintai, tunduk kepada pemberi nikmat. Yang kelima, nikmat tersebut gunakan pada ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang bersyukur. Siapa yang tidak mengumpulkan lima ini, belum benar-benar bersyukur. Kemudian Rabi'ah, bukan gurunya dari Imam Malik, akan tetapi beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, dan Imam Malik rahimahullah belum bertemu dengan Rabi'ah. Ya, wallahu a'lam. Naam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.